Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Balai Penyuluhan Pertanian Krian, kali ini di Desa Torong Wetan, pendampingan petani dalam kegiatan panen. Musim tanam rendengan tahun 2019-2020 dimulai dari pengolahan lahan, persemaian, tanam dan pemeliharaan, hingga panen dan pasca panen. Kebahagiaan bagi petani ketika melihat hasil panennya melimpah didukung oleh harga gabah yang stabil. Raut wajah lelah dan kecemasan akan pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat petani dalam menjaga ketersediaan dan pasokan pangan. Aktivitas pertanian tidak boleh berhenti karena sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kegiatan pertanian tentu tak lepas dari gangguan seperti serangan hama dan penyakit. Namun, petani tak pernah menyerah karena kebutuhan pangan adalah yang utama. Saya Rizky Ramadhani, penyuluh pertanian wilayah binaan Krian 2, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.